Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pada kesempatan siang hari ini, nah di sini baru masuk LS234, padahal sekarang sudah jam 12 siang ya. Saya kurang tahu kenapa bisa terlambat, nanti saya akan tanya krunya. Nah, dan saat ini para kru begitu juga dengan penumpang masih istirahat, mungkin akan sekalian makan siang. Nah, dan di sini yang mengisi trip Bogor LS131. Dan ini kemarin sempat menggantikan trip Kota Nopan yang non AC dari Medan ke Kota Nopan ya. Nah, katanya yang biasanya non AC itu di charter orang. Makanya LS131 ini kemarin mengisi trip Kota Nopan. Dan penumpangnya sempat kaget karena dia mesan yang non AC, tiba-tiba yang datang yang AC ya. Oke, kita kembali lagi ke LS234 ini. Dan ini saya tengok kayaknya agak miring ke kanan. Nah, ini miring ke kanan. Ini suasananya di loket LS Padang Selingkuhan pada siang hari ini. Memang beberapa hari ini yang berangkat ke Bogor agak sepi penumpang dari loket LS Padang Selingkuhan ya. Kayak kemarin LS083 hanya beberapa orang. Tapi saya kurang tahu apakah banyak yang naik di jalan, tapi yang dari Padang Sidimpuan kurang lebih hanya ada 5 orang kemarin LS083. Nah, kalau LS131 ini nanti kita lihat apakah penumpangnya banyak ya, tapi kayaknya sedikit karena sampai saat ini ya di sini belum ada penumpang, hanya beberapa orang penumpangnya. Kayaknya LS234 ini masih agak lama sehingga di loket LS Padang Sidimpuan karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk berangkat. Nah, ini kayaknya LS234 akan segera meninggalkan loket LS Padang Sidimpuan jam 12:30 ya. Ini. Nah, dan tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama krunya, katanya penyebab mereka terlambat itu ada sedikit perbaikan di daerah Godang, daerah Gunung Tua ya. Ini kebanyakan penumpangnya laki-laki ini. Thank you.
Udah lama ditunggu nggak ada yang naik. Ini. Ini masih ada penumpang yang belum datang. Ada lagi penumpang yang tinggal ini. Gawat. Busnya udah berangkat, dia masih di sini. Aduh, belum sempat pakai celana pula dia nih ya. Ini kayaknya saya bantu kejar lah busnya. Akan saya kejar nih penumpangnya nih. Alhamdulillah penumpangnya udah naik. Oke, semoga tidak terjadi lagi penumpang tertinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.